sampai saat ini sih enggak. Jangan sampai saat ini dong, nanti bisa suatu saat. Sampai saat ini enggak pernah, kalau bisa capek cuma capek badan enggak apa-apa saya, asalkan jangan capek hati ya. Hubungan artis Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani kian menampakkan keseriusannya. Seakan enggan untuk terpisahkan, kali ini Kalina menemani sang kekasih dalam menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu juga merupakan kali pertama Kalina hadir dalam sidang menemani sang kekasih guna memberikan dukungan secara moral. Pasangan ini pun seakan menepis anggapan publik yang menyebut bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas settingan belaka. Apa yang Vicky Prasetyo itu aja udah? Gak ada alasan kenapa dan Only one to move. Sampai saat ini sih. Jangan sampai saat ini dong, nanti bisa suatu saat. Sampai saat ini gak pernah, kalau bisa capek cuma capek badan gak apa-apa saya, asalkan jangan capek hati ya. Saya udah janji juga kan, kalau misalkan saya mau nemenin dia, mau susah, mau seneng, selama saya diperbolehkan untuk dampingin dia, ya kenapa enggak. Dan saya juga bilang sama Mas Miki, kalau misalkan boleh enggak nanti aku temenin kamu, dia bilang dengan senang hati, ya udah. Saya juga gak ada masalah sih buat saya, karena saya percaya suatu saat insya Allah dia akan segera selesai. Dan untuk saya pribadi saat sekarang itu dia senang banget karena bilang ini bisa sedamping kamu. Sementara itu, guna menepis kabar burung soal status hubungannya, Vicky menegaskan bahwa pada pertengahan bulan ini, dirinya dan sang kekasih akan melakukan sesi foto prewedding. Selain itu, juga pasangan ini telah memantapkan diri untuk segera melangsungkan pernikahan yang rencananya akan digelar pada awal tahun 2021. Ya semoga sih, ini kan aku udah nentuin, insya Allah mudah-mudahan tanggal pernikahan aku kan udah aku sharing juga ke Kalina juga nanti insya Allah kita bahas sama keluarga tanggal 21 bulan Februari 2021 ya. Saya berharap semoga sebelum tanggal itu bisa selesai, nanti gunanya saya konsultasi sama tim saya kan ada kemasan dan kemanda serta tim dan lain-lain yang udah bisa konsultasi. Ya insya Allah mudah-mudahan tanggal 12 ya sayang. Di mana guys? Di mana? Ya, kita ada prewed tanggal 12 Sabtu. Rencananya di mana, Bik? Di studionya Rio Motret. Jadi indoor konsepnya gladiator sama di jadi PSU. Soal statusnya yang saat ini masih menjadi tahanan kota, kuasa hukum Vicky Prasetyo yakni Ramdan Alamsyah mengatakan bahwa hal tersebut tak menjadi masalah ketika kliennya itu ingin melangsungkan pernikahan. Secara hukum, ketika memang mereka ingin melangsungkan pernikahan, enggak masalah. Yang penting status tahanannya adalah ditangguhkan, bukan dialihkan.